Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat malam, masal khair, and welcome back here again. Finally, akhirnya udah mulai kita sekarang aktif boleh. Nah, udah lama banget saya gak bikin konten karena masih. Ada babanya memikir dan yang lagi sembuh. Tapi sekarang hari ini kita mau pergi ke acara satu. Adalah apa namanya acara Celebrity Night, di mana ada artis diundang, aku juga. So semoga ya lah sehari aku pun jadi artis, amin. Cepat-cepat ya lah, insyaallah doain ya kalian juga, semoga satu hari cepat-cepat bisa. Nah, hari ini kita mau pergi ke acara pakai baju ini. Coba lihat, aku lagi bingung nih sumpah, bajunya cocok gak untuk aku, soalnya sekarang gak ada yang bisa kasih tahu aku. Saya semua ini nyambungin sendiri. Oke. So, saya gak tahu kalau aku kelihatan bagus gak. Menurut kalian gimana? Cocok gak bajunya? Celananya belum diistrika, itu kalian bisa lihat. Kelihatan gak, Adik? Enggak kok. Hah? Belum diistrika? Sedikit aja. Ini jasnya kelihatan gak? Enggak. Penas kalau pakai jas-jas penas, cuman ya karena dress code-nya ada jas. Nanti jangan, tolong jangan di komen terpesona, duda, gini. Emang diundang itu harus pakai jas. Aku mah kalau gak di... pakaiin jas mah aku pergi pakai ini apa, celana kecil sampai sini jalan. Halo guys, nah ini panas banget, kita langsung on the way. Udah terlambat sedikit, aku gak tahu acaranya apa karena belum pernah ke acara ini, cuman ya diundang sama teman satu dekat artis, so kita ikut aja. Nanti kita lihat, semoga kita bisa ketemu rame orang, bisa punya teman-teman baru. Aku pengen mau ikut karena aku pengen mau kenal-kenal sama orang-orang baru sekarang. Karena dari kemarin saya cuma sibuk ke dalam keluargaan, sampai aku sekarang gak punya teman, gak punya kenalan. Yang teman-teman semua lama aku berhenti ketemu, udah jauh. Sekarang aku makanya sendiri, jarang ketemu orang juga. Bukan gak mau ketemu orang, tapi aku jarang ketemu karena lebih hati-hati, lebih jaga diri. Makanya kalian bisa lihat aku gak ketemu siapa-siapa, jarang banget aku ketemu orang, jarang keluar dari apart, gym, pulang karena lagi gak pengen mau. Tapi sekarang aku pengen mau kenalan baru, punya teman-teman baru yang lain. Makanya sekarang aku sering banget bakal ketemu-ketemu orang yang luar dari selebgram atau lebih bagus lah seperti itu. Cuma yang kemarin-kemarin teman-teman aku semuanya aku berhenti ketemu, udah hampir setahun lebih aku gak pernah ketemu. Sekarang kalau tiba-tiba ketemu, pasti mereka bilang, saat butuh, ajak ketemu, saat lagi naik, sombong. Makanya, so aku gak terpesona, aku gak so ganteng, cuman ya ini baju aku yang bawa dari Pakistan, gak tahu bagus atau enggak. Kita let's go ke acara, let's go. Baru berasa baju-baju aku ketat. Sekarang ini jas aku kemarin baru beli di Pakistan. Sekarang aku pakai ini, lihat ketatnya. Di belakang, di shoulder ini. Ketat baju-baju aku jadi kecil gara-gara gym. Terus beli baru, netizen pun bilang, banyak duit, kenapa gak beli baju baru, pakai baju anak kecil. Itu bukan anak kecil, baju-bajunya gue. Cuman sekarang aku makan banyak, badannya basah. Nih lihat, ini baru lo beli 3 bulan lalu. Sekarang berasa kayak kecil. Itu lihat kakinya, kayak berasa baju kecil kan. Nih, karena kakinya dari sini udah besar, dari sini udah besar, olahraga. Makanya itu bukan berarti pakai baju orang. Aku paling anti, suka paling anti minjam-minjam barang orang atau baju orang atau duit orang. Gak pernah, gak mau. Oke, kita sudah sampai di sini. Baru sampai, sebenarnya sih acara udah mulai jam 7, tapi ya biasalah, orang-orang belum datang. So, we will wait for some time. Nanti kita lihat, ada teman-teman aku juga belum datang. Kalau aku mah selalu on time, kemanapun. Jam 7, saya sudah sampai pas 7. Jadi penyiar berita TVRI. Untuk mengisi buku tamu, karena kita ada voucher berhadiah dan juga ada door prize pada malam hari ini. Betul sekali, jadi informasinya tentunya untuk seluruh tamu yang sudah hadir, jangan lupa
untuk mengisi registrasi terlebih dahulu. Bukan kalau masa kali ini. Lucu banget. Kira-kira mau beli ini. Ayo. Iya, informasikan untuk para selebriti rekan-rekan Palindo boleh duduk di mana saja bebas, silakan. Mau di luar juga boleh. Sendiri semua orang sama pasangan, semua orang sama orang-orang, semua lagi sibuk, aku sendiri ya gelap gak mau. Randy, ada Abil, semuanya pokoknya. Nadia, halo sayang. Dan yang pasti, Palindo ini ingin memberikan wadah buat teman-teman artis semua agar kita bisa selalu berkolaborasi dalam kesuksesan di dunia industri musik, industri perfilman, industri apapun itu, dan juga dalam dunia perbisnisan. Untuk itu, mohon maaf kalau banyak yang kurang dalam acara malam hari ini. Saya mewakili dari Palindo, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak sekali lagi. Enjoy the party. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barindo dan juga rekan-rekan sponsor dan juga teman-teman selebritis Indonesia.